Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Finlex. Kali gue akan bermain Minecraft lagi teman-teman. Yay. Halo teman-teman, halo guys. Nah, welcome back to my channel. Apaan sih? Oke, selamat datang kembali di channel saya. Ya, saya menghilang selama 1 minggu. Oke, di video kali ini gue akan bermain Minecraft lagi. Dan sebelum itu, ya sebelum saya bermain Minecraft, jadi gue bakal bermain map lagi, itu map parkour teman-teman ya. Seperti biasa kita bakal showcase plus bermain map parkour juga. Dan judul mapnya adalah Honey Parkour. Itu sebenarnya ada terusannya, Honey Parkour apa ya? Bentar guys, kita lihat dulu guys. Parkour apa ya? Oh ini dia, Honey Parkour Gemini Craft 710. Oke lah, itulah pokoknya teman-teman ya. Dan sebelum kita mulai map parkournya, gue pengen bilang dulu kenapa saya seminggu menghilang teman-teman ya, seminggu lebih menghilang guys ya. Jadi tuh waktu itu gue ini temen ya ulangan, jadi gue fokus ke ulangan gue dulu di sekolah. Dan waktu itu selesai ulangan, gue ada acara gitu ya teman-teman ya. Ya gue jadi panitia gitulah ya di suatu acara gitu. Jadi ya lumayan sibuk dan YouTube-nya jadi nanti dulu teman-teman ya. Sekalian gue istirahat juga dari ulangan gitu ya kan ya guys ya, jadi refreshing gitu. Dan ya udahlah, jangan lama-lama kita curhatnya teman-teman. Karena takutnya parkurnya panjang juga. Soalnya nggak tahu nih parkurnya gimana. Jadi kita langsung saja. Rulesnya mana? Rulesnya. Oke, ini rules. Ini ada rules. Di sini ada how to play. Ada apa nih? For YouTubers. Oke. For YouTubers, link to map in description. Oke, gue bakal taruh mapnya di deskripsi seperti biasa teman-teman. Dan link pembuat dari pembuatnya temennya di MCPDL. If you cheat, you will have angry comments. For viewers, oke, ini untuk viewers, untuk penonton nih temennya, untuk kalian, untuk penonton. Don't let them cheat. Jangan biarin dia nge-cheat, katanya. Jangan biarin gua nge-cheat, katanya temen ya. There is a comment session. Oke, katanya kalian bisa ngadain sesi komen. Oke, kredit. Oke, Gemini. Oh, ini kayaknya namanya temen ya. Apa nama pembuatnya kayaknya deh. Gemini Craft 710 kayaknya pembuatnya. Aka Banebob 999. Oke, with help from Creepy Gunner 01. Oke, dan in the rules tadi ada satu lagi deh, apa ya? Oh ya nih, how to play. Follow the rules, do parkour. Oke, handy tips. Play with a friend, don't suck at parkour. Oke. Tapi di sini saya sendiri, teman-teman. Oke. Sabarnya udah baca nih teman-teman, gue bersadar. Welcome to Honey Parkour. Oke. Dan kayak kita langsung baca aja rulesnya, bagian utamanya. Rules, play in adventure mode. Oke, ini udah adventure. Oke, udah. Do not use commands. Do not set more checkpoint. Have fun. Oke. Pokoknya apa nih? Iron pressure plate are not checkpoint. Gold pressure plate are checkpoint. Stone pressure plate kill you. Oh, jadi sini ada 3 jenis pressure plate teman-teman ya. Iron itu katanya bukan checkpoint. Terus gold itu katanya checkpoint. Dan stone itu bakal bunuh kita. Kalau kita injek, kita bakal mati gitu temen ya. Oke, start the game. Gue juga gak tahu itu maksudnya apa. Jadi start aja. Oke, game start. Oke, welcome Finlex. Dan saya dapat 32 daging sapi. Oh ya, ini by the way, ini penguin ngapa bisa nyasar di sarang lebah ya? Iya juga ya, penguin nyasar sarang lebah guys ya. Oke. Mencari jalan keluar. Oke. Sticky situation. Oke. Parkour langsung aja teman-teman. Oke, masih gampang. Masih gampang. Oke. Dan oke, ini dia madu-madu. Kita bener juga ya, penguin terjebak di dalam madu, guys. Oke. Oh ya, by the way gue cuman tahu sedikit doang cara parkour di apa? Apa sih ini honey block ini, teman-teman? Jadi kalian bisa nempel di sini teman-teman, jadi modelnya kayak slime tuh kayak gitu, jadi kalian bakal lama turunnya gitu loh ya kan. Kalau slime mantul, kalau honey block ini dia bakal nempel gitu ya teman-teman ya, jadi jatuhnya rada lambat. Dan dia tuh ada sedikit tipis block, jadi kita bisa berdiri di pinggirannya gitu ya teman-teman ya. Oke, sedikit info saja teman-teman ya. Kan channel gue juga kan berbagi map dan berbagi trik parkour teman-teman ya. Oke, langsung aja. Oke, hati-hati teman-teman. Oke. Oh ini checkpoint ya. Oh, not a checkpoint. Bukan guys, bukan. Oh iya, bukan iron, bukan. Oke. Kita lompat. Oh ini pindah ke atasnya, teman-teman. Oke. Oke, sejauh ini masih gampang. Oke, let's go. Oke, complete level 1. Aduh. Oke. Terus apa nih? Level 2, sticky jump. Oke, sticky jump. Sticky jumps. Apa nih? Pick a path. Oke, pilih jalur ya. Pilih jalan ya, kalau salah artinya. Oke, honey. Oke, honey. Set. Oke.
Set. Oke, set. Yah, ampun jatuh. Ini apa nih? Eh, bisa lewat sini, guys. Enggak bisa. Gua lupa kalau honey block ini enggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalian enggak bisa lompat nih karena efek slow-nya gitu. Kayak bisa dah, bisa. Bentar, guys. Gua mau coba, guys. Set. Ya, ada barrier block-nya sih, kocak. Emang enggak boleh kayak deh. Kayak ternyata kita harus parkour dari sininya langsung ya, teman-teman. Ini pilih jalur emang apa bedanya deh? Sama aja kan? Oke, sama aja, guys. Ke sini. Beda, guys. A few moments later. Sama aja sih, tapi ya udahlah, kita yang mana aja deh, teman-teman. Sama aja, kirain gue tadi beda. Oke, kita bisa lapar di sini. Kenapa enggak mau di peaceful aja? Enggak tahu lah, mungkin ada monster, teman-teman. Jadi biarin aja. Ikutin dari mapnya. Ya iyalah, kepleset kocak. Makan dulu. Kenapa kepleset kocak nih? Jadi itu kalau main map parkour, teman-teman, atau main map orang itu jangan diubah-ubah ya, teman-teman ya. Jadi ikutin aja sesuai yang ada di mapnya itu, teman-teman ya. Kecuali kalau emang mapnya error, kalian boleh ubah gitu ya, guys ya. Dan ini ke sana. Jangan deh, takutnya ada barrier block, gue ngeri. Ngulangnya rada susah juga di situ. Ini jangan sampai jatuh nih, jatuh dari awal lagi nih kita nih. Let's go. Level 3 ya kalau salah. Oh iya, complete level 2, sekarang level 3. You'll hate me for this. Katanya kalian semua kalian semua benci dia karena ini. Karena kenapa? Ini apa emang? Ya ampun, gue baru sadar kalau ini maze. Oh no, gimana nih? Kira gue ada barrier block ya, guys. Sorry. Oke, kita harus jadi Spider-Man kita, guys. Dari penguin nyasar ke sarang lebah tiba-tiba jadi Spider-Man. Nempel-nempel, ya ampun, kesel banget ini. Nah, kita lompat sini. Terus ini sebenarnya ada berapa jalan sih? Gue bisa curang, cuy. Bisa curang nih. Tapi lewat mana enggak begitu kelihatan, guys. Sini. Sini nih. Dari sini. Oke. Oke nih, gua kelihatan, guys ya. Rada kelihatan. Gua enggak nge-cheat ya, guys ya. Tadi lewat mana? Ntar gua pusing. Gak apa-apa, guys ya. Saya tidak curang, saya tidak menggunakan cheat, tapi menggunakan akal, guys ya. Laut sini lurus, ntar belok ke kanan, terus ke kiri, terus itu lah pokoknya situ, guys ya. Kita pelan-pelan aja, takut jatuh. Nah, kan bener kan, tinggal lurus aja nih. Tinggal lompat nih, guys. Aduh, ini gimana nih? Semoga jatuh. Nice. Ke sini. Iya, ini bisa lurus ke kiri, ke kanan, dan sampai, teman-teman ya. Saya tidak curang, guys ya. Oke, ke sini. Lompat dulu. Pelan-pelan. Lurus-lurus, pelan-pelan, stop dulu. Dan let's go, lari. Dan sampai. Ini lompat ya. Waduh, hati-hati nih, nyangkut nih. Nice, let's go. Oke. Level 3. Dan makan dulu, teman-teman ya, jangan lupa. Apa nih? Do it yourself. Gue dapat pickaxe dan juga beehive. Beehive itu kalau nggak salah buat sarang, semacam sarang lebah sih, teman-teman ya. Tapi buat apa nih? Buat apa nih, cuy? Gue nggak bisa ngancurin, gue buat adventure, guys. A few moments later. Alah, guys, di sini ada infonya, cuy. Gue tadi nyari-nyari ini suruh ngapain, ternyata ada infonya nih, bani. Can be placed on bees. Terus yang iron pickaxe itu can break beehive. Beehive ini nih ya. Beehive. Tadi beehive bisa ditaruh di mana dah? Bees. Ini ya. Ini bees ya. Kalau salah ini deh. Sabar. Gimana ini, cuy? Asli gue masih bingung. Bisa bener. Oke. Kesini dulu. Ada barrier block, kocak. Ada barrier block, guys. Oke, kita harus kesini. Kesini seharusnya. Tapi ada barrier. Taruh ya. Kan bener ada barrier nih. Di sini ada barrier, guys. Sini. Gak bisa. Kemana nih, cuy? Sana ya. Bisa jadi. Hati-hati. Nice parkour. Kesini. Dan langsung sini. Ada barrier, nggak bisa. Kesini, guys.
Saat kesini hati-hati, pelan-pelan. Oke. Parkur juga harus hati-hati guys ya, jangan asal parkur. Oke. Nice, let's go. Big Brain, Penguin, Big Brain ditantang untuk bermain ini guys ya. Waduh. Oke, wow, kita dapet, oke, healing dan juga levitation. Gue lupa untuk maju guys, sorry guys. Yay. Ya, kok gak pencet maju sih asli. Pencet maju ya, nah udah nih, nice. Honey is not bouncy. Bouncy apa ya? Gak tau gue. Oh, dropper, dan darah gue tinggal satu batang, ya ampun. Ada dropper guys ya. Wah, berarti ini bukan ada parkour aja coy. Ada parkour, ada maze, terus ada semacam puzzle. Bukan puzzle sih, semacam misteri kita harus pecahin, kita harus gimana. Dan ada dropper, teman-teman. Kepleset gue, sorry. Oke, ini airnya di mana nih? Sabar. Airnya, oh itu gue liat air tuh. Oke, pelan-pelan. Ah, kita gak boleh kena itu cuy. Pelan-pelan. Ah, susah juga ini. Woy, ngelik. Kita dari pinggir. Oh. Ah, gak bisa cuy. Gimana ya? Pelan-pelan. Loh, what? Darah gue penuh. Loh, darah gue penuh. Darah gue penuh. Guys. Wait. Guys, gue darah gue penuh. Wait. Bro, gue gak curang ya bro ya. Ini dari map ya guys ya. Ngebug dari map ya. Oke, gak apa-apa cuy. Level 6, almost there. What? Maksudnya? Wah lu, dapet levitation. Oke, dapet levitation. Waduh, ini dropper secara terbalik guys. Ya, udah sih, kita harus bunuh diri guys. Wih. Oke. Waduh, ini rada pusing nih. Rada pusing misalnya nih. Set. Nah, smooth sekali. Nice. Dan, oke, kita ke sini. Boom. Felix beat the map. Wait, what? Loh, udah selesai? Beat them up? Udah selesai, serius? World view? Iya, congratulations, you beat them up, temen ya. Waduh. Udah selesai, cepet banget, guys, ya, ternyata. Wah, yaudahlah, guys, ya, sepertinya sudah selesai. Kita bisa bermain lagi, cuy. Bermain lagi dan juga world view. Dari sini banyak lebah dan saya penguin, beda sendiri. Ya, yaudahlah, teman-teman. Kayak udah, nah, aja deh. Soalnya ini udah selesai. Gua kira bakal banyak levelnya. Dan iya, yaudahlah. Kayaknya kita worldview kali ya. Worldview, kita lihat. Oke, dan ini langsung mode kreatif. Wow, world, ini parkour ya tadi temennya. Ini level-levelnya. Wah, lumayan. Ya, yaudahlah teman-teman ya. Kayak kita udahan aja. Sabar, gue balik ke lobby dulu. Ya, oke, lah teman-teman. Kayak udahan aja dulu untuk episode gue kali ini. Kayaknya udah selesai juga, teman-teman. Maaf ya, akhirnya gue bakal panjang tadi. Dan iya, ternyata cuman 6 level ya teman-teman ya. 6 level dan... Tapi map ini tuh bagus teman-teman menurut gue, soalnya bukan hanya parkour aja, tapi ada mini game, ada banyak mini game kayak puzzle, misteri gitu ya teman-teman. Kita harus mencari sendiri caranya gimana. Terus ada maze, ada dropper juga, dan ada dropper kebalik. Dan bagi kalian mau download silahkan nyalain di deskripsi, gue bakal taruh link official dari pembuatnya, dan itu di MCPDL teman-teman ya. Dan terima kasih nonton, sampai jumpa di next video. Dadah, dan maaf udah lama tidak upload teman-teman ya. Dadah, maaf teman-teman. Dadah. Ya, subscribe, bantu 6.000 subscriber tahun ini guys ya. Dadah.